semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Kali ini aku mau kasih lihat kalian buah yang unik banget. Ini namanya buah nangka atau biasa disebut dengan jackfruit ya, bahasa Inggrisnya kayak gitu. Nah, ini dia buahnya. Ini belum matang ya. Kalau matang itu dia biasanya kecium bau aroma yang khas dari nangka ini. Dan lihat di sebelah sana ada buah nangka dan di atasnya lagi ada sarang burung. Itu dia. Dan ini aku lagi di pinggir jalan. Lihat-lihat buah ini unik banget. Kenapa aku bilang unik? Karena buahnya banyak dan sampai menyentuh ke tanah. Aku kalau lihat buah-buahan seperti ini rasanya seneng banget. Karena apa? Karena buahnya itu banyak atau rimbun. Nah, kira-kira kalau kalian punya buah nangka sebanyak ini, kalian mau bikin apa nih? Aku sih kayaknya pengen bikin hajatan aja. Bikin sayur nangka juga enak, apalagi kalau bikin gudeg. Pohonnya ini dikelilingi dengan buah-buahnya. Coba kalian perhatiin, buahnya itu ada yang kayak penyok-penyok gitu. Mungkin karena kalau membesar ke bawah nyentuh sama tanah, ke samping nyentuh sama buah-buahan yang lainnya. Yang di bawah-bawah itu saking ramainya, nanti kira-kira besarnya itu kayak gimana ya? Apa mereka akan saling berdesak-desakan? Uniknya tuh kok bisa di bawah ya? Biasanya kan buah-buahan adanya di atas, seperti contohnya buah durian dan sejenisnya. Ya udah, untuk hari ini udah dulu ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton aku. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Dadah. Besok buah apa lagi ya? Jangan lupa komen di bawah ya.